Bremer, 3 euro sangat penting untuk Juventus. Bremer mengungkap 3 euro sangat penting untuk Juventus. Terdekat, Bianconeri bertekad kembali melanjutkan tren kemenangan saat menghadapi Nantes. Juve akan menghadapi Nantes di Allianz Stadium pada leg pertama playoff fase gugur Liga Europa. Juve terlempar ke Liga Euro setelah hanya menempati peringkat ketiga di grup H Liga Champions usai kalah bersaing dengan Benfica dan PSG. Sementara Nantes harus menjalani playoff fase gugur dikarenakan hanya finish di urutan kedua di grup H. Mereka mengakhiri fase grup di bawah Veterburg yang berhak lolos langsung ke 16 besar. Liga Euro menjadi salah satu alternatif Juve selain Coppa Italia untuk meraih trofi di musim ini. Pasalnya, sinyalnya tua kini tercecer jauh di Serie A. Juve saat ini berada di posisi ke-9 dengan 29 poin. Hal itu tak lepas dari pengurangan 15 poin yang mereka terima. Liga Euro juga menghadirkan asa untuk Juve mengakhiri puasa gelar di ajang Eropa. Bianconeri mengangkat trofi tingkat Eropa terakhir kali adalah saat menjadi juara Liga Champions di musim 1995-1996. Oleh karena itu, pelatih Juve Bremer menegaskan Liga Euro sangat penting untuk timnya. Ia berharap Juve pelan bisa kembali menemukan penampilan terbaiknya di laga kontra Nantes. Juve kembali ke jalur kemenangan di dua laga terakhir, usai sempat 3 laga gagal menang. Padahal sebelumnya mereka bisa meraih 8 kemenangan secara beruntun. Ini adalah kompetisi yang penting. Kami harus mencapai puncak tetapi satu pertandingan dalam satu waktu. Ini dimulai besok. Kami adalah tim yang bagus, grup yang bagus. Kami memiliki beberapa pertandingan yang tidak memuaskan. Tetapi kami memenangkan 8 pertandingan berturut-turut di Liga, tim menuju ke sana. Ujar Bremer, dikutip dari Football Italia. Ruang ganti Juve sempat memanas, tantangan Allegri jelang duel di Liga Euro kontra Nantes. Ruang ganti Juve sempat memanas dengan kabar perseteruan Federico Chiesa dan Allegri, tantangan Bianconeri jelang duel kontra Nantes di Liga Euro. Pertandingan Juve vs Nantes pada babak playoff Liga Euro akan berlangsung pada Jumat. Ruang ganti Juve dikabarkan memanas pasca memenangkan laga di Liga Italia Serie A Giornata ke-22 kontra Fiorentina pada Senin. Striker Juve Federico Chiesa disebut-sebut bersitegang dengan Massimiliano Allegri. Striker itu dikabarkan tidak senang saat ditarik keluar dari lapangan pada menit ke-83. Saat itu Allegri memutuskan menarik Chiesa lebih cepat dan menggantikannya dengan Leandro Paredes. Sebagaimana laporan Gazzetta dan Repubblica via Football Italia, Federico Chiesa menunjukkan gesur menggelengkan kepala saat melangkah ke bangku cadangan. Allegri yang mengetahui insiden itu dilaporkan juga tak senang dengan sikap sang pemain. Juru taktik Bianconeri ini lantas menyalahkan mantan pemain Fiorentina begitu sang pemain duduk di bangku cadangan. Malam nanti Juve akan melakoni partai krusial melawan Nantes. Di atas kertas, Juve lebih diunggulkan. Dikarenakan kualitas di atas kertas mereka lebih baik dibandingkan dengan Nantes. Apalagi, Flavik dan kawan-kawan sukses meraih 5 kemenangan dari 7 pertandingan terakhir di kandang di semua ajang kompetisi. Bianconeri juga mencatatkan 8 kali clean sheet dari 12 pertandingan terakhir dalam semua turnamen. Secerca harapan Juve kembali ke Liga Champions. Pelatih Juventus Massimiliano Allegri menegaskan, Liga Euro menjadi satu-satunya jalur potensial untuk skuadnya kembali ke Liga Champions musim depan.
Januari lalu, Juve dihukum pengurangan 15 poin oleh pengadilan banding Federasi Sepak Bola Italia menyusul kasus pelanggaran transfer. Juve kini tercecer di urutan ke-9 klasemen sementara Serie A. Juve terpaut 12 poin dari posisi keempat besar dengan 16 laga tersisa. Juve bakal menjamu Nantes pada leg pertama babak playoff fase gugur Liga Euro di Stadion Allianz pada Jumat 17 Februari 2023. Liga Euro dimulai, ini akan menjadi tujuan penting. Pintu gerbang kami ke Liga Champions musim depan. Kami ingin memenangkan playoff ini untuk mencapai babak 16 besar dan kemudian melaju lebih jauh, ujar Allegri. Meski tak mudah, ia percaya harapan itu ada. Ini akan menjadi PR untuk Juve menunjukkan touch mereka. Kami tahu ini tidak akan mudah. Tim Prancis sulit untuk dihadapi. Nantes tampil baik dan memiliki pemain berkualitas di depan mereka klinis. Pertandingan ini dimainkan selama 180 menit. Kami harus meletakkan fondasi, modal bagus untuk bertandang ke Nantes.